sitio muy imponente, el escenario perfecto para un partido como este. Yo guys, balik lagi di Blas Purnama, so welcome back to my channel. Jadi di kesempatan kali ini teman-teman, kembali lagi aku login eFootball. Nah, di konten kali ini aku mau membahas salah satu pemain ya, yang mana mungkin ini bisa jadi opsi buat teman-teman yang ingin banget dapatin Maldini tapi nggak dapat guys ya. Nggak punya duit, nggak punya koin. Nah, ini adalah salah satu opsinya guys. Nah, ini adalah konten khusus untuk kaum gratisan, kaum kere-hore ya guys ya. Nah, di kesempatan ini ya, kita tahu sendiri bahwasanya Maldini memang back yang punya atribut bertahan dan juga diimbangi speed dan juga balance yang luar biasa guys. Sebagai ukuran back, untuk speednya itu termasuk kenceng ya. Nah, di konten kali ini aku mau membahas salah satu pemain yang mana bisa jadi opsi ya, opsi murah bahkan ya, untuk menggantikan sosok Maldini tersebut. Ya pasti tetap guys ya, levelnya beda. Base player dibandingkan dengan epic booster pasti sangat jauh. Tapi ini adalah opsi buat kalian yang mungkin membutuhkan opsi yang mana jika nggak punya banyak koin ya. Nah, untuk pemainnya adalah Esposh namanya guys ya. Dia adalah pemain dari Liga Italia guys ya, asal Austria. Kalau nggak salah ini adalah pemain Bolonya guys di sini ya, karena timnya ini nggak ori di eFootball jadinya disamarkan. Nah, harganya pun cukup murah ya. Nah, di sini kalian perlu untuk masuk ke kontrak, kemudian masuk ke menu base player atau daftar pemain standar. Nah, di situ kalian filterkan ya Liga Italia dan Bolonya teman-teman di sini ya. Semoga aku nggak salah deh. Liga Italia dan warna hijau ya guys ya. Nah, ini teman-teman ya, Bolonya, betul ya. Bolonya. Nah, itu di sini dia sebagai RB ya guys ya. Nah, ini dia harganya cuma 32.000 guys. Dengan atribut atau gaya bermain back saya bertahan dengan ability yang sangat luar biasa ya. Meskipun harganya cuma 32.000, dia hanya bintang 3 guys. Dia bisa menjadi CB dan juga RB. Dan kalian lihat teman-teman di sini speknya ya, dia dasarnya sudah bagus modalnya ya, sudah 79 keterlibatan bertahan, menekel kesadaran bertahan, dan agresinya juga mulai dari speednya sudah 70. Nah, itu berpotensi bisa up banyak. Nah, untuk skillnya sendiri ada sundulan, lemparan jauh, pengawalan ketat atau man marking, intersepsi, pemblokir, superioritas udara, dan sapuan akrobatik. Gimana teman-teman, lengkap banget ya sebagai seorang back sayap ya, back sayap bertahan. Mungkin ini nanti juga akan aku buat sebagai center back ya, dikarenakan posturnya cukup tinggi teman-teman di sini ya. Postur tinggi 190 teman-teman di sini ya, 190 dengan atribut bertahan yang cukup bagus, dengan skill hampir-hampir mirip mendekati seorang CB guys ya di sini ya. Bahkan seorang Maldini yang terbaru pun gak ada sundulan guys teman-teman di sini ya. Nah, di sini sudah ada sundulan, pengawalan ketat, intersepsi, pemblokir, super udara, sapuan akrobatik teman-teman ya. Jadi sudah ada semua skill dari center back. Oke teman-teman, aku berhubung aku sudah merekrutnya ya, dan sudah aku racik juga itu tadi untuk menunjukkan ke kalian untuk merekrutnya ya. Dia adalah pemain dari Bologna teman-teman ya, di Liga Italia Serie A. Nah, ini sudah aku racik sedemikian rupa teman-teman ya, yang mana berakibat pada ability-nya yang sangat luar biasa. Untuk ability bertahan semuanya biru teman-teman di sini ya. Nah, ini buat teman-teman yang ingin lebih GG lagi dalam bertahan, bisa diracik ulang ya. Untuk racikannya mungkin nanti bisa dikurangkan di umpan dan juga di ini untuk keseimbangan. Tapi untuk aku ya, aku sangat suka dengan keseimbangan dan akselerasi untuk mengawali kita mengejar suatu pemain ya. Jadi untuk mengawali suatu lari itu harus ada akselerasi dan juga untuk keseimbangan, biar nggak gampang limbung teman-teman ya kalau habis duel ya. Jadi udah fisiknya gede, seimbang pula, dilengkapi dengan speed yang lumayan 83 guys ya. Kemudian untuk kesadaran bertahan, menekel agresi, dan keterlibatan bertahan semuanya warna biru. Aku pikir cukup guys ya. Bahkan untuk keterlibatan bertahan 95 teman-teman ya. Terserah nanti kalau kalian dirasa masih kurang ya, bisa ditambahkan sendiri. Yang penting racikannya aku seperti ini guys ya. Nah, untuk racikannya ala aku di sini, aku spill juga di sini ya. Nah, ini adalah racikanku teman-teman ya. Bahwasanya umpan aku boosting 1, aku tambahkan 1 poin agar nanti nyala warna kuning ya untuk umpan lambungnya guys.
Kemudian untuk ketangkasan yang sudah aku singgung di awal tadi, bahwasanya kita butuh keseimbangan minimal nyala warna kuning ya, biar pergerakannya nggak kaku guys. Kemudian speednya aku kasih 11, yang mana itu menjadi 81 teman-teman ya. Kemudian untuk sundulan bisa kalian lihat di sini 7 ya, itu 86. Mungkin kalau teman-teman pengen lebih GG, bikin pengen lebih kuat lagi, pengen lebih bisa nyundul-nyundul lagi, itu bisa dikurangi dari speed, nanti dialokasikan di sundulan ya. Nah, untuk defense-nya atau bertahannya 14 teman-teman di sini ya. Yang mana di sini 14 itu 88, 90, 88 dan 93. Luar biasa guys ya. Jadi itu karena berhubung ini sudah punya sundulan dan superioritas udara, ya udah aku nggak terlalu menitik beratkan di sundulan juga. Terlebih dia tingginya 190. Oke, jadi langsung aja kita gaskan teman-teman ya. Nanti ya kita coba di RB atau mungkin di CB. Mungkin dari teman-teman kalau misalkan mau di RB, nanti diposisikan di RB misalnya ya, itu diraciknya ditambahin di speed ya guys ya. Ditambahin di speed dan juga dribble. Jadi untuk atribut bertahannya dikurangi. Nanti akan kalian bisa mengalokasikannya ke speed atau mungkin ke dribble ya. Oke, jadi seperti itu. Jadi langsung aja kita gaskan dia, kita tes di online match guys. Ya, ini udah menemukan lawan sepertinya teman-teman di sini ya. Nah, ini dia. Sama-sama masih di divisi 3 teman-teman. Belum sempat push divisi ini. Oke, langsung kita lihat ya. Semoga up. Oke, lumayan. Warna biru, warna hijau teman-teman ya. Jadi serong ke kanan cukup lumayan, cukup up ya. Lawan pakai kelebaran 4132 dengan serangan balik cepat. Ya, ini kita tunggu aja. Kita lihat kontribusinya si pos ya. Untuk pertama kali aku coba di back sayap dulu. Aku taruh di RB guys. Nah, di sini akan aku tempatkan juga sebagai pemain yang ikut menyerang ya di setup bola mati atau mungkin corner guys di sini ya. Oke. Tuh kan, 94 teman-teman ya. Seorang back sayap bertahan, back sayap. Ratingnya 94 kalau untuk urusan sundulan di set piece bola mati loh teman-teman ya. Jadi mantap ya, untuk ukuran sundulan duel-duel bola udara juga lumayan mantap. Terlebih posturnya itu tuh tinggi teman-teman ya, 190 gitu loh. Untuk ukuran seorang back sayap 190 sangat tinggi ya teman-teman ya. Oke, ini dia bawa pertama teman-teman ya. Kita lihat. Ya, langsung kita gaskan. Oh, di intercept lawan teman-teman di sini ya. Oke, dan ini aku langsung record ya teman-teman ya. Nanti mungkin kalau dirasa terlalu panjang akan sedikit aku cut-cut teman-teman ya. Lihat, ada pos di sini. Marking, iya. Lihat teman-teman ya, bagus banget untuk menghalau serangan-serangan lawan, truk pas lawan ya. Oke, Mbappe di sini lolos. Truk pas ada Rummenigge. Oke, ada Mbappe di sini dan oh, di intercept oleh lawan teman-teman di sini ya. Ya, itulah dia teman-teman ya, penempatan dia, man marking dia, penjagaan dia, dan juga ngebloknya, interceptnya sangat bagus teman-teman ya, untuk ukuran seorang back sayap teman-teman ya. Maka dari itu di sini nanti akan aku proyeksikan dia sebagai back tengahku juga teman-teman ya. Terlebih di skema 5 back ini sangat enak sekali teman-teman sepertinya ya, untuk seorang back sayap bertahan itu kalau untuk back, skema 5 back enak banget teman-teman ya. Oke. Nanti tinggal diduetkan untuk kelebarannya dikasih back sayap menyerang. Seperti itu ya, untuk menambal lubang yang ditinggalkan oleh back sayap menyerang atau mungkin back sayap finisher. Ya, kita lihat. Kita umpan di sini passingnya. Oke, lumayan ya. Oke, sip. Karena tadi sudah aku racik ya, aku tambah boosting 1. Jadi nyala teman-teman di sini ya, umpannya. Oke, dapat. Wow, ternyata offset teman-teman di sini ya. Ya oke, masuk di menit 30, masih cukup aman gak ganggu teman-teman ya. Masih kosong-kosong di sini. Ada Rummenigge di sini dan inilah dia. Masih belum masuk teman-teman. Masih cukup seru, masih cukup ketat. Hingga di menit 30-an masih kosong-kosong teman-teman ya. Nah, dijaga oleh Espos juga gawangku aman teman-teman. Di sini dia maju, aku harap dia dapat menyambar bolanya ya guys ya. Boom. Oh, masih ada Rummenigge ternyata yang menyambar teman-teman ya. Oke, mantap. Oh, kena serangan. Sane. Oke, okay, ada pos di sana. Oke, okay, mantap ya guys ya. Jadi untuk menjaga kedalaman cukup bagus dia teman-teman ya. Oh, agak nge-lag gaming. Jadi itu teman-teman ya. Untuk suatu ini ya, jika di sini kiri aku kan pasang Davis ya, maka di kanan aku pasang back saya bertahan ya. Jadi agar saling mengimbangi gitu loh. Satu posisi pressing, satu posisi lainnya menjaga gitu loh. Bellingham di sini umpan terobos. Aduh, dibaca.
Ya oke teman-teman, kita sudah sampai di penghujung babak pertama. Ini di half time ya. Nah di sini nanti akan aku ubah skema, aku coba lebih menyerang ya, akan aku masukkan back sayap menyerang. Jadi dua-duanya back sayapku adalah back sayap menyerang, yang mana posnya nanti akan aku taruh di tengah ya sebagai center back teman-teman ya. Nah di sini akan aku gantikan siapa ya, Skriniar kayaknya ya guys ya. Jadi agar lebih main santai, nggak kerusak-kerusuk, nggak ada back destroyer di sini. Jadi kita cenderung main nyantai, main nunggu ya, yang mana nanti akan mengandalkan kelebaran. Bahwasanya Arnold kita tahu sendiri umpannya sangat bagus. Nanti akan di cover belakangnya oleh S-Posh ya guys ya. Ketika Arnold naik nanti masih ada S-Posh di situ. Oke dapat Davis. Davis ini aku dapat gratisan dari yang ini ya, POTW terbaru ini cukup bagus, punya umpan terobosan dia. Jadi seorang back sayap punya umpan terobosan itu cukup bagus teman-teman ya. Oke ada Mbappe di sini. Barella, Trupas dan inilah dia. Nice. Itu dia satu kesempatan yang langsung kita gunakan, kita maksimalkan ya. 1-0 di menit 51 unggul di sini. Oke, lawan coba pressing, masih ada Marquinhos di sini. Nah, itulah dia 5 back teman-teman ya. Cukup rapat, apalagi back-nya kenceng-kenceng di sini ya guys ya. Aku pakai minimal 80 teman-teman. Yang penting nyala warna hijau ya. Oke, kita mundur dulu teman-teman di sini. Terobos. Oke, masih belum. Masih ada Barella. Oh, oke, okay, intercept. Nah, Mas sudah ditunggu oleh Casemiro di situ, guys. Oke, okay, 1-2 sentuhan. Kita lihat. Kita tengah dulu, kita puter ya. Barella, truk pas manja dan inilah dia. Oh, offset, guys. Hampir saja ya si Rumi membuat Breeze 2 gol tapi dianulir oleh wasit. Ternyata sudah offset tadi. Telat sepersekian detik aku kasih umpannya, teman-teman. Nah di sini akan aku masukkan ya pengganti karena Rumi sudah ngos-ngosan teman-teman di sini ya, di paruh babak kedua. Jadi sepertinya sudah waktunya untuk menggantikan pemain teman-teman di sini ya. Mbappe juga udah mulai tapi nanti kita hold dulu. Ya ini dia sudah lanjut ya, sudah aku ganti Rumi Nige dengan si Eto'o untuk menambah udara segar, nafas-nafas baru. Oke, di intercept saja ada Bellingham menunggu di situ. 1-2 sentuhan terus Bellingham, truk pas manja. Oh, masih di intercept oleh Ruben Dias di sini teman-teman ya. Oke, masih ada Casemiro di sini sudah ditunggu. Itu lolos dia, ada Barella di sini, truk pas manja dan of course Mbappe ada di situ. 2-0 berhasil memimpin teman-teman di sini ya. Berkat 1-2 sentuhan yang sangat manja, main sabar. Yang penting pasti teman-teman di sini ya. Oke, 65 teman-teman ya, menit 65, 2-0 teman-teman di sini ya. Ditunggu saja, ditunggu saja. Oke, dia di situ ada Davis. Oke. Bom. Aduh, bahaya ini kalau teman-teman kayak oke. Bahaya teman-teman ya kalau umpan-umpan tanggung kayak gitu, mending langsung dihempaskan ke depan aja. Aku pikir bakal sampai umpannya tadi tapi ternyata nggak sampai. Oke, okay, masih ada Marquinhos, duel-duel bola udara. 1-2 sentuhan di sini ada Barella. Oke, okay, Eto'o, boom. Masih ada Eto'o di sini. 1-2 sentuhan dan tus. Oke. Okay. Lolos dia. Oh, ternyata terperangkap offside teman-teman ya si Eto'o di sini. Menginjak menit ke 74, masih unggul 2-0 ya. Dan S-Posh masih ada di situ, masih cukup bugar ya. Nah, staminanya masih 3/4 guys, luar biasa ya. Karena tadi 87 sih saya ingatku ya. Kena boosting jadi 89 teman-teman ya. Sekarang waktunya masukin Neymar, Mbappe sudah ngos-ngosan dan juga gantiin si Bellingham dengan ganti Kimmich ya, karena Kimmich lagi up. Tapi memang dari awal aku pasang box to box dulu agar lebih menusuk ya, menusuk dan bisa bantu bertahan juga seorang box to box teman-teman ya. Ya, ini udah lanjut lagi teman-teman. Mbappe sudah ditarik keluar digantikan oleh Neymar di sini teman-teman ya. Oke. Menang duel di sana. Neymar 1-2 sentuhan. Tak itu oh, telat sepersekian detik. Oke, ada Casemiro di sini. Aduh, di pressing dong bahaya ini. Ada S-Posh di situ. Sorry bro, luar biasa intersepsi, positioning, man markingnya, penjagaannya, intersepsi, pemblokirannya bagus banget. Bahaya. Yuk. Oke. Hampir saja itu tadi teman-teman ya. Nah itu dia menurutku S-Posh ini sangat-sangat hidden gem, sangat enak teman-teman ya. Meskipun harganya cuma 32.000, terbukti ya di match ini sangat enak guys. Boom, masih ada dia. Oh, skimmish. Oh, masih ditangkap oleh kiper lawan ya.
Ya, dengan harga murah nggak mengurangi kualitas seorang pemain di sini, yang mana namanya ada Espos ini ya guys ya. Sangat enak, atribut bertahan skillnya lengkap, ability semua biru, speed juga kenceng, punya sundulan dan superioritas udara. Kontak fisik oke, speed oke, dan bisa diracik untuk keseimbangan juga. Luar biasa ya, sangat menyenangkan. Nah, ini bisa jadi opsi buat teman-teman yang pengen banget dapat Maldini ya, tapi keterbatasan koin guys. Oke, 1-2 sentuhan, ada Kimmich di sini, dan inilah dia. Oh, masih di intercept guys, masih ada bola liar di sini, masih ada Kimmich. Eto'o mencari kawan dia. Oke, Barella kita terupaskan, masih ada Kimmich, masih ada. Oh, masih ada Neymar di sini guys. Oke, terupas kelebaran di sini, kita angkat sedikit, dan inilah dia. Nice, 3-0 di penghujung full time 95 ya tambahan. Oh, selalu seperti ini teman-teman. Ya, inilah gambaran dari potret user-user Indonesia teman-teman ya. Gambaran user-user Indonesia di eFootball, yang mana jika sudah tertinggal, ya udahlah gitu loh. Di penghujung waktu ya pastilah, pasti kalah gitu ya. Tinggal menunggu peluit panjang aja. Mungkin mereka berharap bahwasanya kalau dibuat mainan gini, sinyalnya mereka berharap sedikit keberuntungan kita bisa menang gitu. Ternyata ya tetap ya aku menang karena di sini sinyalku bagus. Oke, jadi itu dulu teman-teman ya konten dari aku, review dan juga testing ya Espos, salah satu hidden gems dengan harga yang sangat murah 32.000. Kita sudah mendapatkan pemain yang cukup GG guys di sini ya. Nah, sejauh ini aku sudah pakai dia di beberapa pertandingan, aku menang besar terus guys di sini ya. Gawang juga aman, itu pun kebobolan dan cuma satu, nggak banyak teman-teman ya. Cukup enak, cukup recommended buat teman-teman semuanya. Jadi semoga bermanfaat buat teman-teman sebagai bahan tambahan opsi dan referensi buat kalian semua guys. So, thanks for watching. Jangan lupa komen, like, subscribe, juga nyalakan loncengnya karena nggak sabar buat ketemu kalian lagi. So, see you on the next video.